Aduh, tadi cari-cari di Marshall kayaknya nggak ada yang cocok dulu. Lah, sini kok. Lah, aku sih arep yang namanya belanja itu iso sak harian penuh ya, Cak. Aku tadi lagi milang-milih nggih kok ning ponaanku, oh, apa yang pas gitu loh. Kalau satu ini ponaan apa sampean dhewe? Aku wes tadi ini tadi di masa tadi itu ini merek terkenal ini katanya. Oh, gitu ya. Tapi enaknya kalau di sini nek gak gelem sehari wes dibawa pulang ya, itu iso dikembalik no. Masuk mau dipakai? Iya, tapi ya asal jangan kena parfum, asal jangan kena apa kotoran gitu. Jadi loh, semua barang yang dibeli di sini bisa dikembalikan ya. Waktunya bisa berapa jeda waktunya? 30 hari. Bahkan katanya ada yang 90 hari nih. Oh iya. Katanya saya lihat itu saat dengar. Pokoknya itu, selama struk pembelanjaannya saya masih ada. Nah, dulur ngomong-ngomong tadi ini kan belanja untuk ponakanmu. Mainan, Cak. Mainan itu untuk Natal itu selalu ada beberapa mainan tertentu sing jadi incaran. Jadi ada yang hit trend gitu. Jadi nah, kemarin keponakan saya itu kapan lalu itu boneka Elmo yang bisa ngomong. Nah, keponakan saya di Indonesia itu kemarin itu juga itu tergila-gila sama Frozen itu loh nih. Oh iya. Padahal itu kan juga bukan dari Indonesia tapi pada nyanyi meskipun dia enggak karo-karo nyanyi anak kecil ya. Nah, itulah itu mergo apa, Cak? Mergo iklan no televisi. Iklan dibombardir oleh iklan. Iya, jadi anak yang mah aku pengen itu. Wes jadi tren dan jadi incaran. Terus sekarang ini yang jadi incaran apa? Ah, kita lihat aja liputannya, Cak. Wah, menarik ini. Loh. Mainan apa yang digemari anak-anak yang terbiasa berkutat dengan ponsel dan tablet? Inilah tantangan yang dihadapi industri mainan Amerika Serikat menjelang musim belanja akhir tahun. The last couple of years there was a little bit lack of innovation, but this year is entirely a lot better. I see much better products and many more hot items than we've seen in the last couple of years. Mainan pun semakin lama semakin canggih. Mulai dari platform game interaktif seperti Leap TV. The game that you saw being demoed was karate. So basically what the kid does is they jump up, they calibrate themselves on screen, and then it's a shape recognition game. So when they see the shape that they've been asked to identify, they use their hands or their head or any part of their body that they want, and they start breaking shapes. Hingga aksesoris menyerupai teknologi yang dikenakan orang dewasa. Misalnya, Kid Zoom smartwatch. So it feels more like a adult tech watch. It's got camera, video, games. So it's a lot more entertainment with some learning activities as well with games. Merek-merek franchise seperti Disney Frozen dan Teenage Mutant Ninja Turtle terus populer. Demikian pula, mainan yang mendorong kreasi anak. Misalnya Monster High Monster Maker yang memungkinkan anak merancang sendiri boneka Monster High mereka melalui aplikasi online. What's really fun about it is it's got all the great components and body parts there for a child to assemble in any which way they want, and then they can customize the expression on the face, the body art, and really create their own personality through this particular monster. Berbagai inovasi mainan ini menjadikan Natal dan akhir tahun menjadi liburan yang sudah pasti ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Dari kota New York, tim VOA. Ja. Itu neng saya. Lihat itu loh. Lihat itu. Buy one sweater, get one. Lah. Itu gak niat namanya. Saya gak seneng yang namanya obra seperti itu. Suruh itu, beli satu, nanti dapat yang satunya lagi. Itu separuh. Daripada ngomong separuh harga, mereka mau buang inventory. Tapi namanya deceiving. Menipu. Menipu. Gak dong. Kenapa gak langsung aja obra separuh harga? Lah, karena kamu gak satu. Akan beli dua. Lah ini kan harus beli dua kan, bayi. Lah iya makanya. Ya, itu namanya teknik-teknik yang bisa mengelabui. Tapi orang seringkali terperdaya dulur dengan obral-obral muda seperti itu. Atau kadang-kadang buy two get one free. Lah, berarti 30%. Makanya. Kalau anak-anak itu tadi apa yang populer namanya Frozen. Ya, mereka kan di Indonesia ya, juga gitu Frozen. Kok. Tapi ternyata Barbie itu masih Lego. Dulu ya. Lego juga masih ya, bertahan juga ya. Bertahan itu. Wah, mainan klasik lah. Sekarang mainan anak-anak itu
macam-macam ya. Yeah. Tapi juga Xbox, ternyata Xbox, ya, PlayStation. Tapi juga mengenal tren juga ya. Yeah. Karena film Frozen kemarin itu film Disneyland yang paling laris untuk animasi di dunia selama ini. Betul. Makanya juga mainannya selain juga laris. Selain itu ya iklan di televisi, Cak. Pokoknya kalau nggak mau anak sampean minta apa-apa, matikan. Itu televisi. Tapi jangan matikan sekarang. Nah, terus lu berani diparkir di sini, nanti teruskan setelah yang satu ini.